この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Oke teman-teman, baik lagi bareng gue Aldi di channel Aldi Kurnia. Dan di video kali ini teman-teman, kita akan menggacha skin terbaru, yaitu Natalia Sumeru. Dimana skin Natalia Sumeru ini adalah skin terakhir dari seri Sumeru ya, Imleknya AOV, karena emang udah lewat juga, udah Februari gitu ya, bahkan bentar lagi Valentine gitu temanya gitu. Jadinya Sumeru udah mulai abis dan ini adalah yang terakhir gitu. Nanti nextnya gue bakal bikin juga all skin Sumeru, cuman sabar gitu ya. All skin Sumeru lawan skin Imlek gitu nanti nextnya mungkin ya. Atau kalau emang gak bisa ya udah all skin Sumeru aja gitu. Cuman nanti, bukan sekarang. Sekarang ini kita review Natalianya dulu, karena gue pengen tahu gitu secara detail dari skill efeknya dan segala macam untuk gameplaynya enak apa enggak gitu. Oke? Nah, sebelum masuk ke videonya teman-teman, jangan lupa yang pengen top up langsung aja ke @zukaashop, di mana lagi kalau bukan di situ, karena dijamin aman, terpercaya, punya gue sendiri, fast respon, dan juga pastinya banyak promo-promo teman-teman. Jadinya langsung aja digas ke zukaashop, oke? Oke, sekarang kita bakal langsung aja masuk ke dalam gacanya. Udah ada gacanya di sini teman-teman ya. Jadi di sini ada team health-nya di sini. Kalau misalkan lu punya skin Wukong sama Hayate, ini gue enggak tahu nih apaan nih maksudnya nih team health-nya nih, gue kurang ngerti sebenarnya ya. Tapi di sini ada Natalia dance-nya juga kita centangin. Terus ada avatar-avatar ya. Harusnya itu doang yang gue butuh sih. One help can remove one word reward, one reward. Ini yang dihilangin ya. Aduh. Enggak ada tulisannya lagi. Yang dihilangin coba gue hilangin ini deh ya. Awas ya kalau ini tiba-tiba milih, awas aja loh. Aduh, gue enggak ngerti sini. Oh iya, untung ada peringatannya lagi ya. Untung ada peringatannya lagi kalau itu kita pengen buang ya. Untung ada loh. Kalau nggak ada ternyata kita milih yang itu, bukan nge-remove. Waduh, bahaya men ya. Oke, kita langsung aja ngedraw di sini. Sistemnya cuma ngedraw doang seperti biasa nih gacha AOV ya. 25, kita punya 3720 akan berakhir di berapa? Harusnya nggak mahal lah skin ini mah. Langsung dapat dance-nya yang tadi kita pengen. Natalia Spring, kok nggak ada suaranya ya? Nggak ada lagu-lagunya, tumben nih. Biasanya ada lagu-lagunya berisik gitu. Yaudah lagunya lagu dari gua aja ya. Teng tereng tereng gitu. Kita lihat ya, abis berapa 3720. Ask for help, coba kita coba pakai nih. Ask for help, coba. Ask for help bisa dipakai lagi buat ngapus lagi kah? Ke Wukong. Gak bisa coba. Oh, kalau lu punya skin Wukong, lu bakal bisa ngapus satu. Punya skin Hayate ngapus satu. Nah, gue udah ngapus dua gitu. Berarti itu karena jadi dua lebih murah gitu harusnya. Oke, gue yakin gue akan lebih murah daripada orang yang gak punya skin dua ini ya. Hayate dan juga Wukong. Kalau lu punya dua-duanya, otomatis lu bakal dapat lebih murah dibanding orang-orang gitu. Cuma tetap aja sehoki-hokinya gue, gacha AOV mah dapetnya di pojok. Gak berharap gue bakal borong semua kristal dan juga semua avatar serta emoji dan juga wow, gue meremehkan diri gue co, anjir. Gue langsung dapet ya itu ya. Gue langsung dapet co, tapi gue udah dapet semuanya belum sini. Kok gak ada logonya kalau gue udah dapet semuanya sih? Aduh, mahal juga ya. Mahal juga ya, 3720 3820, 900, mahal apa murah, gak tau deh. Komen aja kalian dapat berapa ya. Gue hoki atau kalian kurang hoki. Atau kalian apes gitu. Atau gue yang apes gitu. Kalian komen aja di bawah, bang gue habis segini bang. Iya, pamer-pamer aja di bawah yang dapat lebih murah dari gue ya. Yang dapat di atas dari gue juga pamer aja di bawah ya. Pamer kesialan maksud gue. Oke, kita redeem aja langsung. Oke, agak aneh ya. Dengerin suara lantern-lanternnya ini ketika udah selesai Imlek ya gitu. Jadi aneh banget sumpah. Udah kayak telat bukan telat sih, emang rilisnya gantian. Kayak udah beda seminggu dari Imlek, seminggu lebih. Jadi aneh dengernya gitu ya. Oke, namanya Sumeru Pixiu. Terus ini gue dapet, alah gak butuh gue. Ini juga gue gak butuh. Ini juga gak butuh. Your bag is full. Oke, tadi kita udah redeem dance-nya, terus ada emoji sama avatar, cuman gue nggak pakai karena gue nggak suka. Gue punya avatar dan emoji yang gue lebih suka. Jadi gue nggak pakai ya teman-temannya. Kalian kalau yang udah gacha ini jangan lupa di redeem, dipakai juga kalau kalian masih dikit emoji dan juga avatarnya ya. Dan kita bakal langsung review aja. Cuman gue nge-review biasa aja guys, kagak gameplay kayaknya ya, karena
tidak sempat gitu ya. Jadi kita harus review aja yang penting untuk melihat skin Natalianya. Untuk gameplaynya besok gue streaming ya. Nanti gue pakai lagi Natalianya biar kalian lihat gameplay ketika gue lagi pakai Natalianya gitu. Oke, kita langsung lihat aja ya untuk efeknya. Efek Natalia Sumeru Pixie. Apakah skin ini lebih baik daripada skin Natalia yang lain? Karena banyak banget skin Natalia nih ya, kalian bisa lihat tuh ya. Dari skin Lotus Disco ada efeknya. Snow Festival ada efek, Burning ada, Ferreto ada, Apocalypse ada, bagus. Ini Mesmerize ada enggak ya? Ada kayaknya deh. Pokoknya banyak skin yang ada efeknya gitu. Jadi ini saingannya Natalia nih agak berat bisa dibilang ya. Sulit banget gitu karena banyak banget saingannya. Oke, kita naikin dulu cooldownnya, kita matiin segala macam. Kita lihat dari segi basic hitnya dulu. Basic hitnya. Ini pakai barongsai ya? Jadi barongsai. Aduh, ini skin sayang banget ya keluarnya terakhir ya. Kayaknya harusnya keluar di awal deh. Kayak Wukong aja yang di akhir deh menurut gua deh. Ini skin lebih dapat Imleknya anjir. Dibanding itu Wukong. Basic hitnya jadi tuk, tuk. Jadi kayak pakai peredam. Basic hitnya jadi kayak pakai peredam basic hitnya. Ih, jadi kayak pakai peredam basic hitnya anjir. Skill satunya kita lihat. Kalau misalkan kayak kita lagi main beneran main ya, terus nggak terlalu kelihatan kayak gini jadinya. Tuh. Begini, guys. Bagus sih. Lu lihat di bagian belakang Natalianya, di belakang badannya Natalia. Itunya bagus, coy. Kelihatan bagus. Coba kalau kita ngadep sini. Barongsai juga. Mana sih cara jarak nih deket ya? Dari deket kamera di skate. Nah, ini kan enak nih. Lebih dekat Bang Aldi. Tuh. Barongsainya, cok. Lihat tuh barongsainya, ngeri banget, cok. Takut dimakan barongsai gua. Aduh. Skill 2. Recall. Aduh, kagak ada recall aja cenah. 900, ye, wajar kagak ada recall. Jangan maksa-maksa minta-minta 900 recall, eh. Skill 2-nya. Oh, men, rame men skill 2-nya, men. Skill 2-nya kayak topi sombrero tapi lo. Kayak topi sombrero, guys. Ini karena gua zoom ya jadi gede banget ya. Coba kalau normalnya semana normalnya? Gede banget. Kayak ini skill 2-nya paling gede di antara semua skin Natalia deh. Beneran paling gede loh. Gede banget, gak bohong gua, cok. Coba lu bandingin skin Natalia yang lain sama ini, skill 2-nya ini lebih gede bubble-nya. Anjir, kalau kayak misalkan kayak lebih gede gini akan kerasa jadi gampang kena sih perkiraan nih gitu kalau misalkan lu pakai Natalia, cok. Tuh. Anco. Sekarang kita full combo ya. Kita naikin musuhnya ke level 15 biar gak gampang mati. Kita coba full combo nih ya. Seandainya kita main beneran, kita akan ngomong full combo seperti ini. Aduh, gak kena. Nih full combo nih. Nih full combo nih ultimate-nya. Woi, cakep coy. Lihat tuh coy. Cakep sih. Ih, gua tahu yang merah bagus, Apokalips bagus, tapi yang ini beda gitu, kayak lebih kesan elegannya tuh dapet dari warna-warnanya, cuy. Skill 2-nya lebih kelihatan gede, ultimate-nya juga kayak ada spiral-spiral yang muterin warna efek ultimate-nya itu loh. Ada spiral-spiralnya gitu yang muter, jadi kelihatan lebih dapet gitu wow-nya gitu, cok. Oke. Keren sih ini skinnya sih dengan harga 900. Efeknya cukup memuaskan gitu bisa dibilang ya. Cukup memuaskan dan bisa dibilang ini adalah menjadi satu skin Natalia yang terbaik menurut gua. Ini yang pertama terbaik karena skill 2-nya jadi gede banget. Buat lu yang gak bisa main Natalia, harusnya ketika lu main Natalia jadi lebih mudah gitu dan juga lebih gampang gitu ya. Langsung cobain aja, langsung beli, guys. Sumpah gak akan nyesel kalian. Karena ini 900 doang, murah harusnya ya. Oke, jadi segitu aja teman-teman.
untuk video review kali ini, sorry kalau misalkan gak gameplay di ranked dulu. Nanti gue akan nyusul bikinnya di All Sumeru atau di streaming nanti next video. Gue akan pakai Natalia lagi ya, atau enggak nanti di streaming gue akan pakai Natalia lagi juga. Ya whatever lah ya, ketika gue bisa pakai kita akan pakai gitu ya. Oke, jadi teman-teman thank you yang udah nonton video ini. Jangan lupa ya top up di Zuka Shop. Jangan lupa juga like, comment, juga subscribe. Dan see you on next video. Gue Liko Rasyan, ingat, thank you for watching dan bye-bye semuanya.